Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa'alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Tahadus bin Ni'mah, hari ini kita bisa hadir, pagi ini kita bisa berkumpul dari berbagai macam ulama dari daerah-daerah yang berbeda, berkumpul dalam muzakarah untuk menyelamatkan bangsa kita, menyelamatkan kaum muslimin dari sistem demokrasi yang telah menyengsarakan rakyat dan bangsa ini. Takbir! Para ulama warasatul anbiya, ingatlah di saat sistem demokrasi diterapkan di negara kita, di saat sistem demokrasi kita emban, di saat sistem demokrasi kita dakwai, di saat sistem demokrasi diajarkan, sistem ini hanya melahirkan para pemimpin-pemimpin yang bejat dan zalim. Sistem ini hanya melahirkan para pemimpin-pemimpin yang khianat terhadap rakyat. Lihatlah kenyataan yang ada, wahai para alim ulama. Para pemimpin-pemimpin kita rela menjual harta kekayaan bangsa kita kepada asing. Lihatlah wahai para ulama, dengan sistem demokrasi para pemimpin kita telah menghisap darah bangsanya sendiri. Lihatlah wahai para ulama, dengan sistem demokrasi yang diemban di negara kita, para pemimpin telah membuat rakyat menderita dan sengsara. Lalu masih adakah di otak kita masih percaya terhadap sistem demokrasi? Lalu masih adakah di otak kita masih maukah kita mendakwakan demokrasi? Kalau hari ini ulama yang mau mendakwakan demokrasi, kebejatan sudah ada di depan mata, kezaliman sudah ada di depan mata, mari kita sumpahin jadi pucuk mereka semuanya. Karena mereka adalah bukan manusia tapi binatang yang berjalan. Wahai para alim ulama, bukankah Allah Subhanahu wa taala menegur kepada kita, kita akan didoai, akan disumpahi oleh orang-orang ahli kubur yang di saat ia mengikuti pemimpin-pemimpin yang zalim? Allah ceritakan di dalam surah Al-Ahzab ayat 67-68 yang berbunyi auzubillahi
enggak? Sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan membesar-membesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Allah, ya Tuhan kami, timpahkanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Wahai para alim, saya tanya, maukah kalian dikutuk Allah? Ya. Maukah kalian diazab Allah? Ya. Tinggalkan demokrasi. Campakkan demokrasi. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.